Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Taurus, selamat datang di channelku Taurus November Love Reading. Ayo coba kita lihat energi percintaan kamu di bulan November secara umum, sepanjang bulan November ya. Nanti yang detailnya kita lihat per minggu. Taurus November Love Reading, energi percintaan Taurus di bulan November. Teman-teman, seperti biasa sebelum memulai, saya ingatkan bahwa kita dalam bacaan umum. Energi yang terjadi bisa saja vice versa. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua, karena energi yang bisa maju atau mundur ya. Ya, kita lihat. Wow. Taurus. Mungkin ada The World Reverse sama Time Prince Reverse. Ini ada hal-hal yang tertunda. Ada hal yang mungkin kamu inginkan tertunda. Ada target-target pencapaian yang kamu inginkan tertunda. Ya. Ini mengapa terjadi seperti ini? Saya lihat ada ketidakselarasan yang terjadi, Temperance Reverse. Ayo kita lihat dulu kartunya. Jadi kalau kamu PDKT, target ingin seseorang itu mungkin agak tertunda, ya. Energinya paling tidak di bulan November. Taurus, Taurus November. Love reading, energi percintaan Taurus di November. Oh, jangan takut Taurus. Kamunya akan baik-baik saja di sini. Mengapa bisa baik di sini? Karena ada cinta, ya. Jadi kalau ada cinta, di mana-mana cerita itu akan aman. Selagi ada cinta, semuanya akan aman. Taurus, mungkin kamu seorang wanita, bisa juga pria. Karena kita dalam bacaan umum, ya. Hati-hati, ada gunung di sudut. Bottom of the deck ada snake. Taurus, seperti energinya, the word yang reverse, dari the word yang reverse ini energinya ada rasa kecewa, ada ya di sini. Sebentar kita geser. Teman-teman, aku di kamar, mejanya ini kecil ya. Lalu ini kututup pakai selendangku ya, karena mejanya kaca. Jadi pas saya buka jendela itu pantulannya ya silau. Oke, Taurus. Energi dari the word reverse ini ya, ada gambaran stagnan. Ya, begitu-begitu aja. Mungkin ada gambaran tidak berkembang, ada gambaran kegelisahan, beban, kekecewaan, ada di sini ya. Oke, jadi Taurus, secara umum akan saya katakan ada suatu hal yang tertunda ya. Mengapa bisa jadi seperti ini ya? Karena di sini sebenarnya ada energi ini menggambarkan seharusnya semua hal menjadi kandas, semua hal menjadi tertunda, semua hal menjadi stagnan, karena sebenarnya kita harus menyelesaikan hal-hal yang seharusnya kita selesaikan. Jadi kalau apa ya, pakai tahap ya. Jadi kalau saat ini kita di tangga sini, kalau masalah ini belum beres, kita belum bisa maju. Ya, apapun yang di sini harus kita selesaikan bersama pasangan, ya, harus kita clearkan, baru kita bisa maju. Ya, jadi ada hal-hal yang harus diselesaikan. Oke? Karena di sini energinya ada gambaran pelajaran yang belum selesai, seperti itu. Ya. Jadi jalan pintas, ya. Saya katakan mungkin jalan pintas.
Taurus, mungkin kamu telah membuang energi kamu untuk melakukan hal-hal yang instan di dalam cerita percintaan, ya. Kalau saya lihat di sini sebenarnya kamu menyadari apa sih yang membuat cerita kamu begini? Apa sih yang membuat semuanya menjadi stagnan? Apa sih membuat hal-hal atau target-target itu tidak tercapai? Kamu menyadari itu sebenarnya, ya. Jadi ayo coba menyelesaikan masalah-masalah kamu dengan pasangan, ya. Ini terjadi ketidakseimbangan di sini. Digambarkan ada ketidakseimbangan. Oke. Ayo kita lihat kartumu. Di sini saya lihat ada hal-hal yang sebenarnya menggelisahkan kamu. Ada hal-hal yang mengusik kamu, Taurus, ya. Ini. Tetapi kamu seperti apa ya? Seperti ini gambaran melepaskan ya, seperti menghilangkan itu. Ya. Karena apa? Sebenarnya karena cinta, kamu tidak mau mempermasalahkan itu. Lagi-lagi kamu mendiamkan saja ya, masalah yang seharusnya clear ya. Di sini contoh, mungkin kamu ingin pasangan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar ya. Ceritanya kamu ingin pasangan sedikit punya waktu untuk kamu. Oke? Hal itu harus kamu katakan, hal itu harus kamu diskusikan dengan pasanganmu ya. Tetapi kamu seperti mendiamkan itu saja, ya. Kamu melepaskan semua keraguan kamu melepaskan semua hal yang mengusik hati kamu di sini. Jadi Taurus, itu adalah hal-hal yang harus diselesaikan, oke? Yang kita katakan tadi, yang kalau dia tidak selesai ke depannya itu ceritanya kandas macet. Memang ya, saya lihat di sini kamu cinta, ya, sehingga ada rasa tidak sampai hati untuk mungkin untuk menyakiti, untuk membawa pasangan dengan cerita-cerita yang tegang atau yang sedikit menekan, ya. Tetapi itu tidak baik. Oke? Jadi ayo ayo selesaikan masalah-masalah kamu sehingga kamu nanti bisa bergerak maju, ya. Kalau kamu di sini ingin bergerak maju, di sini gambarannya kamu menuju perubahan yang lebih baik, ada pergeseran, perubahan. Nanti pada akhirnya jadinya kandas lagi. Ya, kandas lagi karena banyak masalah yang tidak selesai di sini yang kamu pendam, yang kamu simpan. Oke. Jadi Taurus perhatikan itu. Ya, seperti orang ini ya. Seperti orang kehilangan kekuatan, seperti orang kehilangan kendali, itu semua karena cinta yang berlebihan, yang artinya di sini cintanya lebih pada kemelekatan, ya. Cinta yang saya katakan tidak mendidik. Oke. Kalau cinta kita harus saling mendidik, saling mengajarkan, ya. Memang ya, teman-teman, seperti kita orang tua dan anak, kalau kalian sudah berkeluarga, terkadang rasa kasih kita yang mungkin tak terkendali itu justru merusak anak, ya. Cinta yang berlebihan, kasih yang berlebihan, pada akhirnya kita merusak. Ya, gambarannya seperti ini. Karena cinta yang dengan kemelekatan di sini, ya, cinta yang masih ada kemelekatan akhirnya merusak. Tidak sampai hati untuk memberikan tekanan pada pasangan, ya. Kalau karena ini akan ada diskusi tegang. Kalau kamu mulai, ayo dong, saya mau kamu lebih begini-begini, nanti tentu dari dia ada reaksi yang kamu takut perdebatan di sini. Kamu tidak mau ribut, ya, sehingga kamu udah mengakhiri, melepaskan semua hal-hal yang membuat kamu gelisah, ya. Jadi, Taurus, ayo bicarakan untuk menuju lebih baik. Ayo diskusikan. Memang ini diskusi yang sedikit membawa beban dan tekanan kalau birds ini. Ya, tapi itu harus dilakukan demi perubahan. Oke. Kalau kondisimu saat ini kamu merasa berubah ya, menuju ke arah yang lebih baik. Ini udah bergerak. Tetapi ini ada yang belum selesai, yang akhirnya kandas lagi. Ngerti ya? Jadi Taurus perhatikan itu, ya. Selesaikan masalahmu.
Utarakan apa yang kamu inginkan, ya. Kamu juga harus tahu apa yang diinginkan pasanganmu, karena di sini hubungan itu cerita tentang dua orang. Hubungan harus diusahakan dua orang, bukan satu pihak saja yang mengusahakannya di sini, ya. Baru bisa hubungan kita berjalan. Baiklah, teman-teman, energinya Taurus. Ada suatu hal di sini, suatu hal yang tertunda, saya katakan ya. Suatu hal yang kamu merasa di sini bergerak menuju lebih baik, ternyata sebenarnya kamu membawa kegelisahanmu bersamamu. Yang ke depan saya lihat kandas lagi, masalah lagi. Ya. Baiklah. Teman-teman, ini sorry. Ini harus harus diperhatikan benar ya, karena ke depan ini kalau dibacain jelek dia kisah yang ending. Ya, kisah yang ending dalam hubungan percintaan. Oke. Kisah yang menyakitkan batinmu, ya. Gambaran perpisahan, bukan perpisahan, gambaran akhir, ending gitu ya. Takutnya bubar. Oke, karena masalah kalau ditumpuk-tumpuk dikit-dikit-dikit jadi banyak dan akhirnya meledak, ya. Oke, Taurus, perhatikan itu energi November. Semoga kamu bisa berantisipasi ya. Teman-teman, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi untuk kamu yang merasa tidak cocok, ambil yang baik dari sini ya. Saya Nuzul Raisa yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Taurus. Sekian dan terima kasih. Dah.